Kami sebagai salah satu agensi di bawah MIFI telah pun diberi mandat untuk melaksanakan satu projek di salah satu kampung. Dan kami telah memilih kampung Nipah, Sungai Nipah di Pulau Pangkor ini kerana projek yang yang telah pun dicadangkan kepada kami ini adalah satu projek yang baik, mempunyai potensi bukan sahaja daripada segi sosioekonomi tetapi juga dapat membantu kami untuk kelastrian lah, atau sustainability yang melibatkan flora dan fauna. Yang projek yang hari ini je kita peruntukkan sebanyak RM50,000. Kolam tu? Untuk kolam. Untuk baik pulih kolam dan bersihkan kawasan dan sebagainya. Sebagaimana yang saya maklumkan, ini bagian fasa pertama lah. Mungkin fasa yang akan datang kita tengok keperluan dan berapa peruntukan yang perlukan, kita akan cuba lah untuk memenuhi keperluan untuk memajukan lagi kawasan tersebut. Projek ini sebenarnya telah pun dimulakan. Kerja-kerja pembersihan telah pun dimulakan dan dijangkakan memakan masa selama 2 bulan. Bergantung kepada cuaca lah. Terutamanya hujung-hujung tahun ni kan banyak hujan dan sebagainya lah. Mungkin terlewat sikit lah. Tapi kalau ikut perancangan asal, dalam 2 bulan kita akan habiskan projek ni lah. Kita as a facilitator, maksudnya pemudah cara lah. Yeah. After we appoint the contractor, orang akan buatkan kerja. Our board members almost all are here except saya. Jadi lah, dia orang akan tengoklah bila buat projek nanti kena ada eye, to be the eyes of MIDR dekat sini lah. Tengok ada contractor buat kerja elok semua. And then according to the spec yang kita dah agree nak buat, jadi we are to be the, apa nama ni lah, dia orang punya agent dekat sini lah. Tapi dari segi ownership, whatever not, it's all MIDR lah. Ya, kita facilitate je. Yeah, I think I'm going to go to the next one.